Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh guys. Aduh menghebohkan sekali ya guys. Kali ini akan dengan berita yang sangat sangat nih. Kondisi rumah tangga aktor Arya Saloka dan Putri Anis sedang jadi sorotan publik lagi-lagi guys. Bukan terkait ular Arya Saloka yang dikaitkan dengan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta, bukan kayak gitu. Terkini pemicunya karena beredarnya video dan foto Putri Anis mencium sosok pria berewok berhidung mancung yang viral di media sosial. Waduh, berat nih berat. Tampak dalam video tersebut Ani seperti mencium pipi pria brewok itu. Ada juga foto Ani yang mencium kening pria tersebut sembari memejamkan mata. Menilik unggahan Instagram pribadi Putri Ani @aniofficial1990, memang istri Arya Saloka pernah membagikan foto bersama pria brewok tersebut. Kala itu mereka diduga foto bareng saat bertemu di Bali. Diduga pria tersebut berdarah luar negeri karena perewakannya. Dalam video tersebut Putri tampak memakai hoodie berwarna putih saat mengecup pipi pria tersebut. Aduh, setelahnya keduanya pun melihat ke kamera. Sedangkan foto Putri mencium kening pria tersebut, ia mengenakan baju berbeda. Video Putri mencium pria-pria itu sontak viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Tak sedikit warganet yang menyinggung rumah tangga Putri dan Arya Saloka. Memang rumah tangga mereka sudah lama diisukan retak. Begitulah kira-kira guys berita kali ini. Thank you for watching. Enjoy for everything. See you next time. Aduh.